Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku ALS Mania di Pool Ice Kota Tangerang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang selalu ya sahabat ya. Sebelumnya sahabat ya, di sini telah terparkir dan telah datang dari Cikampek ALS 386 dengan cincu kita Pak atau Le Tugino. Le Tugino ini kita kenal sekarang punya channel dengan jargonnya artis ngantuk. Luar biasa ya sahabat ya. Ini kita akan cek review eksteriornya 386 ini. Cantik sekali ya sahabat ya. Catnya mantap, mengkilat. Recommended sekali ya. Saya rekomendasikan ke sahabat semuanya untuk trip ke Medan dan sekitarnya Jambi, silakan naik 386 ini. Mantap pokoknya. Sebelumnya ya sahabat ya, jangan lupa di subscribe channel saya, kemudian di like serta komen yang positif agar channel kita berkembang dan dapat saya informasikan terupdate di Pool ALS Kota Tangerang. Cuaca hari ini sangat cerah ya sahabat ya, sore ini, dan arus lalu lintas lancar. Mesin 386 intercooler ya sahabat ya, dan bodinya ini dari bengkel Cipta Karya kemarin sahabat, Cipta Karya, dan terakhir info di Kartim itu sahabat. Nih mesinnya ya sahabat ya. Tampak dari samping mengkilat ya sahabat ya, mengkilat sekali dan bersih. Oke itu sahabat, kita lihat dari eksterior dari 386. Kita akan memasuki di interiornya ya sahabat ya. Oke sahabat, inilah interior dari 386. Nah, di sini ada ruang kemudinya ya sahabat ya. Kita lihat dari spion sebelah kanan nih, tampak dari samping. Seperti ini ya sahabat ya. Sangat jelas. Kemudian dari samping sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada pernak-pernik aksesoris di depan kaca. Nah ini speedometernya ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan bismillah untuk kita berangkat untuk driver 386. Ini tampak dari depan ya, sangat cerah. Nah ini dia, tampak di seperti ini ya sahabat ya. Tadi ini 386 ini start dari Cikampek
terus ke kalender ya. Nah, ini sahabat. Ini kursinya ini wah, mewah. Agak kulit ya, sahabat, kayak kalep. Dan pandangan dari samping itu jelas sekali. Dan jaraknya sangat luas ya, sahabat ya. Nah, ini sahabat, ada ruang kabin. Wah, sangat, wah, ini lebar ini. Satu setengah jengkal sahabat. Sangat lebar ya, muatlah untuk ransel. Nah, ini ada tiang-tiang ya, sahabat ya. Ada 1, 2, kemudian ada 3 ya, sahabat ya. Kita dari ini. Nah, ini ada 3 tiang, sahabat ya. Ini bukan menghalangi untuk jalan, tapi ini adalah untuk menahan beban yang dari atas ya, sahabat ya. Karena ini ALS ini kan dikenal dengan si Raja Paket. Jadi sahabat ini mungkin bertanya-tanya kenapa ada tiang-tiang ini. Karena itulah, untuk paket ada ditaruh di atas. Makanya ALS ini bisa kita lihat itu. Oke sahabat, demikianlah untuk informasi keberangkatan ALS Novin 386 tujuan ke Medan lintas timur ya sahabat ya, via Pekanbaru. Kita doakan bersama, mudah-mudahan selamat sampai di Medan, tidak ada halangan apapun dan penumpang bertambah serta paketnya ya sahabat ya. Dan jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sahabat ibu ya. Jika ada kritik silakan, dan punya kesan di pengalaman 386 silakan di komen di video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Tangerang, salam kompak. Salam artis ngantuk. Tarik sis gandul. Nah, seperti ini.